1, 2 lumayan bersih. Ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk speaker aktif ya. Jadi di sini sudah ada speaker aktif merek Cooper, tipenya 15HA400. Nih ya. Jadi ini speaker aktif 15 in. Coba kita buka dulu untuk isi dalamnya ya. Ambil. Oke, ini penampakannya sudah kita bongkar ya. Jadi ini hoopernya, model hooper seperti ini. Kalau di pasaran memang banyak model seperti ini, tapi ini aslinya asli hooper. Kita lihat di belakang, beratnya soalnya. Nah, kalau di belakang sama persis dengan yang tipe. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini. Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya bro. AK15. Ini ada volume, ini ada bass, treble, ada line volume, master volume, dan ada bisa ditambah mic 1 dan mic 2. Volumenya sendiri-sendiri dia. Nah, untuk beratnya hampir 35 kilo ya, sangat berat. Sama persis dengan yang AK15, juga berat, berat sekali ya. Untuk wattnya sendiri saya baca speknya ini 400 watt. Coba sekarang kita tes untuk suaranya ya. Oke, untuk mixer yang kita pakai adalah mixer Yamaha MGP16. Nah, sekarang kita tes, kita ambil main outnya, output dari mixer. Nah, sekarang kita ambil untuk stereo outnya L dan R ini. Ujungnya kita masukkan ke speaker aktif. Dan untuk pemutar lagunya saya menggunakan DVD ya. Sekarang kita masuk ke speaker aktif. Masuk ke nomor 13 dan 14. Sekarang output dari mixer kita masuk ke line input. Ini speaker 1 dan speaker 2. Setelah sudah pasang soket, bass dan treble saya taruh di flat. Line input dan master volume kita taruh flat semua ya. Oke, sekarang kita kasih musik Tirai Cinta dulu ya. Bassnya cukup lumayan karena bodinya agak gede, jadi bassnya lebih gler ya.
kurang lebih sama dengan yang AK-15. Suara bassnya mantap. Sekarang kita tes pakai mic ya. C 1 2 1 2 1 2 mungkin gainnya kurang sedikit. C, nah enak nih kalau kita mainkan di sini. 1 2 1 2 C C C, kasih echo sedikit. 1 2 C 1 2 1 2 C 1 2 1 2 C T 1 2 lumayan bersih. C C C ini standar 1 2 1 2 agak benging ya. 1 2 cempreng sedikit. C C C coba kita kasih bass sedikit. C C C C C A 1 2 kasih musik yang host. 1 2 C bis bis. Better ninja bring it back, tell them better shit again, tell them that you like, ninja turn it up, better ninja bring it back, tell them ninja turn it up, better ninja bring it back, tell them ninja turn it up, better ninja bring it back, tell them ninja turn it up, better ninja bring it back, tell them better shit again, tell them that you like, ninja turn it, ninja turn it. C 1 2. Oke, tadi suara musik ya, menggunakan yang bass. Kalau saya bilang ini bassnya cukup oke, cuma harus dimainkan untuk di mixer. Terus line-nya juga harus kita naikin sedikit karena line-nya untuk volume agak kecil ya, khusus yang per 15A 400 ini. Nah, sekarang kita akan bandingkan untuk yang Euroline. Kemarin kita review ya, sekarang kita tes kelas D dengan kelas biasa seperti apa suaranya ya. Kita tes. Ini speaker aktif Behringer 15 in, tipenya B115D kelas D. Nah, ini kemarin sudah kita review ya. Sebentar, nanti kalau teman-teman mau cek videonya ada di bawah linknya, nanti cek saja untuk review speaker aktif Eurolife B115D. Kita akan tes ya, satu-satu untuk Cooper dan Behringer. Sekarang kita tesin musik. Ini Cooper. Nah, tadi suara musik ya, kurang lebih sama ya. Kualitas suaranya, kalau Hooper bassnya lebih ada karena bodinya yang gede, bassnya pasti lebih enak. Nah, kalau yang Behringer ini, high mid-nya lebih tajam dia. Nggak percaya? Ini yang Hooper, ini Hooper.
Kita ganti yang Behringer sekarang. Wait, dia Behringer. Is 1-2. Nah, kalau Cooper bassnya mantep, middle-nya juga mantep. Kalau yang Behringer bassnya dan height-nya lumayan oke ya. Dua-duanya speaker yang mantep, speaker aktif. Sekarang kita tes suara vokal ya. Kita vokal untuk pertama kali ini yang Cooper. C. Kita coba puter yang Behringer. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1. Kita puter lagi Cooper. C. Middle-nya lebih tajam. 1 2 1 2 2 1. Kalau yang Behringer 1 2 1 2 2 1. Kasih echo dua-duanya. C 1 2 2 1 2 C low 1 2 tis. Mantep. Dua-duanya mantep. Speaker build up semua ya. Oke, itu saja untuk review speaker aktif Cooper tipe 15HA400 ya. Versusnya tadi ya, versus Behringer B115D ya. Speaker aktif kelas D 1000W. Kalau ini 400W. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk spesifikasi barangnya silakan teman-teman cek saja di Google. Untuk harganya teman-teman cek di Instagram atau di bawah deskripsi. Akan saya kasih linknya untuk yang Instagram saya. Akhirnya saya Hendra Trianto. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.